juga Mas Imam Sobari ini selain punya domba Garut koleksinya yang bagus-bagus, juga menjual bibit-bibit betina yang sudah butik dan juga domba-domba jantan yang dipakai untuk kurban. Nah, bagaimana bentuk dan koleksinya kita lihat. Dan ini kandang yang satu lagi di sebelah ya. Ini memang diproyeksikan untuk jual bibitannya, makanya yang bunting dan yang belum bunting. Ini juga ada juga domba-domba betina. Nah, ini Mas Sobarinya tuh lagi kasih makan. Assalamualaikum Mas Sobari. Ini Mas kita tolong nih, ayo beri informasinya. Ini domba-domba apa Mas? Ini bibit-bibit Garut Pak. Betina buat training buat peternak. Ya, koleksi-koleksi kita supaya kalau ada yang berminat untuk peternak atau bibit ya, kita bisa sediakan yang bagus yang berkualitas. Oh, jadi ini memang domba betina Garut ya? Betul Pak. Untuk dibibitkan bukan potong ya? Iya, kita bibitkan, kita nanti akan banyak anak Pak. Oke. Jadi ini memang betinanya juga dia punya catatan atau resep domba Garut asli ya? Iya Pak. Domba Garut kita dari pasar kita langsung ininya belanja di Padepokan. Ya. Jadi yang benar-benar terahnya bagus, keturunannya bagus dari domba-domba tangkas. Ini umur berapa nih Mas? Ini usia 9 sampai 10 bulan. Betinanya. Ini masih dara. Ini masih dara. Ini udah siap sekitar sebulan lagi udah siap dipijahkan, udah bisa dikawinkan. Nanti dikawinkan dengan jantan yang di depan tadi. Bisa. Misalkan kalau ada yang mau breeding, ada yang mau beli enggak punya jantan, beli di kita, dikawinkan bisa dengan jantan-jantan yang kita di sini. Oke. Okay. Gitu. Jadi bonus-bonus kita kawinkan. Oke. Okay. Gitu. Ini untuk dara-dara yang dantan-dantan yang siap-siap breeding, siap produksi. Ini belum kawin tapi ya? Belum Pak, ini masih dara. Masih dara, oke. Okay. Betul. Nah, ini dia seperti ini. Ini juga dara ya? Ya, ini dara. Yang 6 ini dara. Ada yang bunting juga, saya lihat tadi di mana? Yang ya, yang bunting ini apa ada. Okay. Ada 4 ekor kita yang udah hamil. Hmm. Ini yang kelas A, ini hamil dia udah 1 bulan setengah. Ya. Nah ini Pak, dia badannya gede, besar, tinggi. Ini Garut asli ya? Garut asli, dia bertanduk, ini biang cetak. Oh yang betina juga bertanduk ya? Ya, kalau yang bagus, yang kualitas bagus, dia bertanduk juga Pak. Ini sedang bunting ya? Ya itu sedang bunting 1 bulan setengah. Nah ini? Nah yang ini juga, ini udah hamil, udah pada hamil. Hmm. Sekitar 2 bulanan ini udah kelihatan nih, udah kelihatan besar hamilnya. Ya. Ini sekitar 2 bulanan lagi ngelahirin. Oke. Okay. Itu kita jual juga untuk yang misalkan pengen yang beli domba betina bunting, kita juga siapkan. Ini dia buntingnya sekarang udah 3 bulanan. Ya, ada yang 1 bulan setengah sampai 3 bulan. Nah, ini ke 3 bulan. Dia udah kelihatan perutnya udah besar. 2 bulan lagi melahirkan ya? Ya, 2 bulan lagi. Oke, okay, ini bagus nih kelihatannya. Domba-domba Garutnya sudah bunting, jadi nggak perlu repot lagi. Beli satu dapat dua di dalam. Ya. Anaknya berapa ekor di dalam? Rata-rata dua, bisa lebih sih Pak kalau Garut. Kalau ya. Biang-biang bagus bisa ada yang 4. Oke. Okay. Ini berapa harganya? Kalau untuk biang-biang hamil ini saya variasi sih Pak. Kalau yang ini yang tanduk ini saya jual yang hamil ini 3,5. 3,5 juta. Ya, betul. Kalau yang ini yang dua ini saya jual 3 jutaan. Nah, ini 3 juta, ini 3 juta. Betul. Ini anaknya nih. Kalau yang ini yang tengah nih anak ya dari yang ini, yang hitam. Ini udah anaknya yang kecil. Ini anaknya usia 3 bulan. Ya. Ini 3 juta. Ini 3 juta yang dua sama anaknya. Enggak, hidupnya aja, anaknya dipisah. Ini 3 juta, ini betul. 3 juta. Betul. Kalau yang ini? Ini 3,5. 3,5. Lebih mahal ya? Lebih mahal dia karena buntingnya udah besar juga. Oh, ini yang saya bilang tadi kalau beli ini dapat 2. Ya. Mudah-mudahan 3 sih, Pak. Beli satu gitu. Dapat 3 anaknya, insyaallah. Betul. Kita enggak tahu, bisa aja sih diperiksa pakai itu USG. Ketahuan berapa ekor anaknya. Betul. Oke, yang mana lagi Mas? Ini domba yang bagus. Yang kelas A juga yang satu yang ini. Yang ini? Itu yang kelas A. Ini udah bunting juga ya? Bunting 1 bulan setengah. Ini juga kayaknya buntingnya besar ini. Ya, ini besar nih kelas A, Pak. Dia tinggi panjang ininya. Ini bisa 2 ekor anaknya ya. Iya. Ini dara bunting. Dara bunting. Oke. Okay. Nah, ini saya yang buka harga di angka 3,5 juga. Oh, ini 3,5 juga 3,5 ya. 3,5 dia kelas A. Ya. Dia besar. Oke. Okay. Kalau yang dara-dara kita
mulai dari harga 1,5 sampai 2 juta ya. Untuk yang darah. Yang ini ya? Iya, betul. Kalau ini tidak dikasih ampas tahu dan konsentrat ya? Belum, Pak, kalau yang ini. Karena belum. Dia memang untuk penghijauan dulu. Pembibitan ya. Betul. Bukan pengembangan. Karena kalau kambing betina kalau terlalu subur, terlalu gemuk, suka majir. Benar, benar. Betul, seperti ya. Itu. Kalau untuk penggemukan boleh kasih konsentrat atau ampas tahu. Kalau untuk pembibitan itu alami lebih bagus untuk menjaga kesuburannya. Ya, ini darahnya cantik-cantik. Darah manis nih dari Lewiliang. Cantik-cantik. Darah manis Lewiliang nih. Betul. Silakan dikasih maharnya. Oke, kemana lagi Mas? Depan ya. Boleh di sini ada stok kambing kurban juga. Oh, ada stok kambing kurban juga ya. Ini saya sorot aja sambil jalan nih. Jadi ada domba Garut unggulan. Ada domba Garut yang bunting, ada yang darah, dan ini ada juga kambing-kambing kurban yang jantan, domba-domba lokal, bukan. Ini domba Garut juga ya? Ini domba Priangan. Priangan, bukan domba Garut ya? Oh iya. Nah, ini ada juga domba-domba Priangan, koleksinya Mas Simak. Ini untuk kurban ya? Ya, untuk kurban. Untuk kurban. Ini belum datang. Berapa ekor nih? Ini besarnya baru ada 8. Ya. Ini umurnya berapaan nih, Mas? Bagus. Ini umurnya 10 sampai 1 tahun. Ini ya. 10 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini bagus nih besar nih. Ya. Ini bagus. Siap kurban ya? Iya, siap. Ini harga berapa nih, Mas, bukanya? Nah, mulai dari angka 2 juta, Pak. 2 juta sampai 2.500. Ya, besar dan jumbo. Dan bisa juga misalkan beli sekarang, bisa juga di sini diambil pas Idul Adha. Oh gitu ya, berapa biasa dititipkan di sini sampai Idul Adha? Iya, gitu. Berapa ongkos titipnya, bisa beli tahu nggak? Paling untuk ongkos ngarit aja sih, Pak, satu bulan itu 50.000. Ongkos ngarit doang? Iya. Satu bulan 50.000 per ekor ya? Betul. Jadi kalau lebaran haji 2 bulan lagi berarti ya. Per ekornya hanya 100.000-an. Betul. Soalnya kalau udah masuk ke Idul Adha, ini harganya udah lebih tinggi lagi dari sekarang. Ya, jadi kalau memang hitungnya lebih hemat. Benar. Jadi kalau mau berkurban tapi uangnya tidak cukup, beli sekarang, harga sekarang, untuk biaya perawatan selama 2 bulan itu hanya 100.000 ya. Ya. Dengan kata lain, satu ekor 50.000 hemat per bulan. Kan lebaran haji 2 bulan lagi ya. Daripada nanti beli mahal, beli sekarang harga murah, dititipkan di sini, biaya perawatan per bulannya per ekor 50.000, dengan kata lain per ekor 100.000 sampai hari H. Nanti diantar ya? Tergantung, Pak. Tergantung ya. Tergantung lokasi ya. Dan insya Allah di sini amanah, aman, karena dipagar dalam ruangan di halaman rumah, jadi tidak akan hilang atau apa ya, atau musibah lah, kita nggak tahu. Bisa dicek ke kandang, kita silaturahmi, ngobrol-ngobrol di kandang bisa. Bisa datang ke sini, lihat kandangnya, bisa juga nginap di gubuk ya. Nginap di gubuk. Mas Imam punya gubuk, di depan ada kolam ikan juga, ada bibit durian, ada ya. Bibit tanaman-tanaman lainnya. Iya. Jadi bisa lihat-lihat. Nah, ini dia Mas Imam Sobari punya. Jadi silakan datang ke sini atau... Alamatnya di Jalan Raya Cemplang Lewiliang. Ya. Depan pom bensin Galuga. Alamatnya Cibubulang. Ya. Alamatnya gampang, Jalan Raya Lewiliang. Jalan Raya Cemplang Lewiliang. Jalan Raya Cemplang Lewiliang. Depan pom bensin Galuga persis. Di depan pom bensin Galuga persis ada ya. Ada pohon-pohon kebun-kebun. Ya. Di pagar masuk aja ke dalam. Betul. Seperti itu. Nanti di saya kasih nomor HP-nya juga. Nanti juga kalau memang mau datang silakan. Kalau mau tanya-tanya dulu bisa lewat HP aja dulu. Bisa. Tanya dulu. Jadi yang dijual di sini ada domba Garut unggulan, kemudian ada domba-domba Garut yang lagi bunting, kemudian ada darah-darah Garut yang masih darah, kemudian ada juga domba-domba Garut atau domba Priangan yang untuk kurban. Untuk akikah buat kurban. Akikah dan kurban bisa dibeli sekarang, dibayar sekarang. Dengan biaya perawatan per bulan 50.000 per ekor sampai hari H kurban. Jadi hanya 2 bulan sekitar 100.000 ya. Iya, betul. Oke, demikian dulu. Ini bagus informasinya. Yang berminat silakan. Terima kasih saya ucapkan kepada yang sudah subscribe dan kepada yang sudah share, like, dan komen. Dokter Dalang Raja Yahya ini
dari Lubuk Siang Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.